Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana pertama kali rumah tangga disondol adik sendiri, dipuji sebagai selebriti dan dalam masa yang sama menjunjung tinggi status sebagai istri dan ibu. Umi Nazira sebenarnya sangat berhati-hati jika bercakap tentang ruang privasi, terutama ketika dunia hiburan asyik bersilang kisah cerai-berai anak seni. Disuahkan persoalan tentang banyak pergaduhan dan perang media sosial, pasangan terkenal Umi tetap ada pegangan. Katanya pasangan yang memilih jalan cerai tidak perlu saling memburukkan antara satu sama lain atau membuka aib masing-masing. Kata Umi atau nama lengkapnya Umi Nazira Nur Hidayah Zainul Abidin, meskipun penceraian bukan satu hal yang mudah, tetapi jangan jadikan kegagalan mengekalkan kebahagiaan mahligai cinta dengan menuding jari antara satu sama yang lain. Bagaimanapun, pelakon film Bisik Pada Langit itu enggan mengulas lanjut mengenai dakwaan penceraian dalam kalangan selebriti dianggap sebagai satu tren masa kini. Harap maaf perkara ini saya tidak mahu komen, saya sendiri pun dua rumah tangga. Kalau boleh saya tak mahu cakap lebih mengenai perkara ini kerana bimbang akan terkena penyakit ain atau apa sahaja. Tetapi saya mendoakan yang terbaik buat mereka yang sudah berpisah ataupun sedang dalam keadaan ingin berpisah. Katanya kini muncul dalam naskah Andai Tiada Dia, menterjemahkan watak sebagai seorang istri teraniaya bernama Suri Umi sebenarnya berdepan galau emosi apabila buat julung kali melalui kemarau rumah tangga yang musnah gara-gara adik kandung sendiri. Kata Umi, meskipun sebelum ini pernah memegang peranan sebagai istri tersakiti, namun drama Andai Tiada Dia siaran Australia tersebut memberikan pengalaman berbeza apabila karakter Suri jelas bertentangan dengan diri. Bukan itu saja, Umi bahkan perlu melakonkan watak sebagai tersebut sambil mendukung seorang bayi sepanjang 36 episode drama tersebut. Bayangkan selalunya jika berlakon saya hanya fokus pada diri sendiri dan tiada perlu memikul beban, tetapi ini agak berbeza apabila setiap hari saya perlu mendukung bayi sehingga berasa sengal-sengal dan lemah badan. Bukan saja perlu membawa bayi, tetapi saya juga perlu membawa banyak benda dalam satu masa. Jadi itu juga memberi cabaran pada emosi, mental serta kekuatan fizikal untuk menjaga watak terangnya panjang lebar. Mengulas lanjut mengenai drama berkenaan, pemilik nama sebenar Umi Nazira Nur Hidayat Zainul Abidin mengakui berasa selesa dan mudah bekerja sama dengan regu gandingan Hisham Hamid dan Mimi Lana. Meskipun pertama kali disatukan dalam drama, Umi tidak mempunyai sebarang masalah untuk bekerja dengan Hisham. Saya dan Hisham sudah saling mengenali, cuma dia belum berkesempatan untuk menjadi hero saya. Perma ini ada tawaran, tetapi atas sebab tertentu kami bertemu jodoh. Jadi untuk mendapatkan keserasian itu bukan sesuatu yang sukar untuk kami, jelasnya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.